streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke okay guys, welcome back to RK Channel. Nih gue udah sama penjual bakonya, ya kan? Namanya siapa? Aja. 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 Oh, Aja tuh. Lu ya, Aja. Ya Aja deh tuh tulisannya gimana? Aja. Udah kayak nama bus. Iya, yeah, udah kayak nama bus. Eh, nama panjangnya Aja Wijaya ya? Namanya Aja Wijaya. Oke okay guys, tuh namanya Aja Wijaya. Mau nanya nih ya? Pak. Mau nanya. Ini toko udah berdiri dari kapan sih, A? Baru 6 bulan nih. Baru coba 6 bulan. Ya, sama 6 bulan ini gimana reaksi masyarakat tentang bako ini, A? Hitung membantu masyarakat juga. Iya. Jadi sekarang kan rokok loncat mahal ya. Yang tadinya harganya 16 sekarang udah 21 ya. Kalau ini kan ya, segini bisa dapat 50 batang dia. Oh, 50 batang ini? Iya. Berarti kalau 50 batang itu apa ya? Jatuhnya berapa bungkus tuh? Jatuhnya, kalau satu bungkusnya aja 24, iya, ya bisa 2 bungkus lebih lah ya. Lebih. Harga 10.000 lagi murah. Rasanya banyak enggak sih, A, sebenarnya kalau di bako-bako gini? Ada apel, ya. Ada apel, green tea, green tea, cappuccino. Cappuccino tuh ya, guys ya. Banyak banget ya di belakang tuh. Ya pilih-pilih. Ya tinggal lu lihat belakang itu harganya berapa, Nak? 10.000-an. Tuh. Cuma 10.000 lu bisa menghasilkan 2 bungkus batang lah. Nah, mungkin teman-teman ngelihat, oh ini kok nggak ada mereknya ya kan? Nah ini sebenarnya ada mereknya, udah hitungannya memang kalau ini yang udah repacking atau misalnya sudah diecer. Nah yang balat kayak gimana? Nah balat udah ada cukainya juga. Nah udah ada bea cukai nih ya guys ya, tuh bea cukainya ada. Terus oke okay, ini mereknya dari mana, sorry, Jayana. Nah, ini yang di repacking seperti ini. Tapi untuk merek-merek lain ada nggak sih, A, di sini, A? Banyak, Kak. Coba, A, mau lihat. Mas Ren. Oke, okay, guys, ini kita singkirin dulu. Kita kasih tahu yang merek-merek yang lain. Mas Ben. Oke. Okay. Ya, ini merek dari? Barak. Barak. Menggoda rasanya apa nih, ya? Rasa apa nih, ya? Menggoda dia. Rasanya. Banyak lah, pokoknya ini rasa dari Barak. Testi ya, Barak Testi. Buatan CV Barak Pesti Cianjur West Java. Nih, ada barak macam-macam, ada menggoda. Banana milk. Strawberry milk. Tuh, ya. Masih banyak lagi ya. Bukan ada ini aja, tapi ada beberapa rasa, masih banyak lagi ya, teman-teman bisa melihat juga. Nanti lihat di etalasenya juga nih di bawah sini, nih etalase sini. Itu banyak banget. Nah, selain ada ini, ada juga yang namanya Mas Brand. Nah, ini favorit banget lah istilahnya lah ya, ya. Iya. Nah, pengen tahu, A, kisaran harga ini deh, A. Berapaan ya? 17, murah. 17.000, guys, 17.000. Isinya itu berapa gram? 50 gram. Ya, 50 gram. Isinya 50 gram, guys. Ini. Kalau ini Mas Brand nggak ada rasa-rasa, pelapor ini sebenarnya iya, murni dia, bako murni. Bako murni. Tuh, bako murni. Ini harga berapa, Mas Brand? Mas Brand dia 16. Mas Brand harga 16.000 aja. Ya guys, harga 16.000. Oke. Okay. Nah, sekarang ada macam-macam juga yang namanya jago rasa. Jago rasa juga ada. Mana jago rasanya? Jago rasa. Nah,
Tuh, ya. Soju. Ya, gua rasa soju. Oh, bayangin tuh, rasa soju apa lagi ya? Coklatte. Coklatte. Tuh. Vodka. Weh, guys, vodka guys ya. Rasa vodka. Jadi lu kalau rokok nih, ya agak sliver-sliver enggak gitu ya? Enggak begitu, enggak kayak minum vodka, enggak ada efek samping pokoknya. Ya lu kalau yang suka minum vodka berarti rasanya hampir-hampir kayak begitu aja ya. Iya, cuma wangi doang. Ini jago rasa buatan dari jago rasa Cianjur. CV jago rasa Cianjur Indonesia. Ya, bisa lihat. Oke, kelihatan banyak dibilang yang paling favorit yang mana sih? Semua juga favorit. Favorit semuanya. Selera. Nah, tergantung. Teman-teman di sini pun di tembakau A10 ya, di tembakau A10 kalau teman-teman ragu mau rasanya ada testernya juga. Coba. Ya. Nah, kita bisa ngeliat nih ya, guys tuh, testernya banyak. Bisa ngeliat nih tester-testernya. Ini juga tester ya. Jadi kayak gini juga di tester nih, guys, di sini. Ya, kalau di tempat lain yang setahu saya tuh itu enggak ada testernya. Testernya kebanyakan yang repacking yang 10 ribuan. Nah, banyak ini di testerin di sini. Jadi teman-teman enggak usah ragu kalau datang kemari di bisa coba ya. Alamatnya yang jelas di mana sini ya? Gang Nagrak Kota Bumi lah ya, ya. Tangerang. Iya. Kabupaten Tangerang. Saya pengen tester lah ya, nyoba ya, ya boleh. Yang mana? Ya, boleh lah ya testernya kita pakai yang banana lah ya. Banana. Nah, ini ya. Banana nih ya, kita bisa ngeliat siap. Oh ya, teman-teman, di sini juga jual lintingan nih. Tuh, so, lintingannya kayak gini ya, ada lintingan tangan. Ini lintingan apa namanya? Selorok. Selorok. Selorok, lebih gampang dia. Kalau yang beca sama aja ya? Beca sama aja kayak gini. Nah, selorok atau beca nih sama aja nih. Ini harga berapa nih ya? 20. Ini 20, yang ini? Yang ini 5.000. Banana pisang, kita coba dari punyanya Barak. Barak banana pisang. Oke, sebelum kita nyoba nih, ada kopi nih guys. Kopi hitam, sambil kopi hitam. Biar nikmat. Ya, biar mantep tuh kata saya. Guys, coba dulu guys. Kalau di inhale berasa banget pisangnya. Di inhale nih ya, teman-teman kalau lagi narik di inhale, terus asapnya itu wangi ya, jos juga. Ya, ini kita habisin dulu, nanti kita coba yang harga 10 ribuan. Ini kan yang Barak ya, kita coba yang Barak nih ya, Barak banana. Ini rasa ini Barak juga sama, cuman saya pilih lebih ke banana karena pisang itu kan lebih apa ya, lebih coba berasa apa enggak sih sebenarnya pelafornya gitu. Ternyata berasa banget. Ibarat pisang sunrise, teman-teman, ya kan? Makan kayak aku juga buka jam berapa, tutup jam berapa? Jam 7. Wah, jam 7. Iya. Jam 7 tuh, guys, ya. Jam 7 pagi tuh udah buka, tutupnya? Tutup paling jam 10 lewat 30 lah. 10 lewat. Tergantung banyak yang nongkrong apa enggak. Kalau masih banyak pelanggan ya, ya. Kalau teman-teman bisa lihat bakonya Barak itu dia panjang-panjang ya. Iya, panjang-panjang. Ya, teman-teman, maaf ya. Nah, tuh bakonya begini warnanya. Warna-warna emas nih, cakep banget warnanya ya kan. Warna bako begini, ini masih agak lembab. Cuman enggak basah. Iya, ya. Dibakar juga enggak susah. Enggak susah. Si Barak ini keunggulannya memang agak lembab. Justru bako itu yang agak lembab yang lebih enak. Kalau kering itu tenggorokan gatal. Iya, di sini ya. Iya, gatal. Saya mau coba yang harga 10 ribuan. Apakah seharga Barak ini ya 10 ribuan banyak rasanya, tapi saya mau nyoba yang lagi favorit yang 10 ribu. Apa sih yang paling banyak? Yang paling banyak apple es. Mil mentol apple es. Oke, okay, guys ya. Ini yang buat tester-testeran, ini apple es. Nah, ini apple es nih, guys. Ya, ini testeran teman-teman. Oke, kita coba apple es ya, guys ya. Jalanin. Nah, kita lagi nyoba apple es yang harga 10.000 dari Jayana. Dari Jayana. Jayana itu bakonya bagus. Ya, Jayana itu bakonya bagus. Warnanya juga mantep. Maaf. Nah, ya bal-bal tuh ya. Warnanya juga warna kemas-kemasan begini. Jadi dia mantep tuh. Ya, bako Jayana. Kita coba ya, guys ya. Apple es. Apple es mentol dengan filternya itu nggak mentol.
ini berasa banget mentolnya, apelnya juga nggak kalah, berasa ya. Iya, berasa juga apelnya dia. Nggak nyegrak, di inhale dapat, pas lagi keluarnya juga smooth, soft, hampir sama kayak barak, cuman flavornya barak ya dari harga kualitas iya, lah. Iya, kualitas. Ketahuan lah ya, ya dari harga kualitas sudah pasti lah teman-teman bisa tahu. Ini apel berasa, berasa. Tuh. Gak nyegrak, di tenggorokan juga gak sakit. Pas untuk teman-teman yang baru mau nyoba, yang istilahnya harga 10 ribuan itu 50 gram ya? Iya, 50 gram itu bisa sampai 2 bungkus teman-teman tergantung. Nah, sekarang buat teman-teman nih ya yang baru mau ngelitik, apa aja sih? Apa aja alatnya? Nih ya, di sini ada namanya satu paket buat teman-teman pemula yang baru mau ngelinting. 20 ribu. Ya teman-teman tahu, di sini ada paketan. Dapat bako, ya bakonya rasa apa aja lah ya. Ini ya, bako dari Jayana, pokoknya Jos. Dapat juga busa, lem juga dapat. Korek lu beli sendiri, ya jangan ya, jangan. Iya, jangan curatrek. Ada juga korek ya, jangan curatrek. Bahaya. Biasanya nih korek ini barang pas nguping guys. Ya, ya lu nongkrong di mana aja nggak bawa rokok tapi lu bawa korek. Pulang-pulang ternyata korek lu di kantong banyak lu. Ada tuh temen gua mungkin cukup. Nah, dapat lintingan, lintingan lu tinggal pilih mau yang mil. Bentuk mil atau bentuk yang filter. Filter itu ibaratnya agak gede ya. Kalau yang mil ya tahulah bentuk mil gimana ya, teman-teman. Terus ini enggak dapat. Ya, jadi cuma dapat 1 2 3 4 5. 20.000 lu siap ngelinting bisa lebih dari 2 bungkus lu dapat. Lu bayangin, lu mau rasa apa aja ada ya, pilih. Tinggal pilih, cuman di toko A10 tembakau A10 yang ada paketan seperti ini, rata-rata gak ada paket guys, jujur aja gak ada yang paketan ya. Oke, paling itu aja reviewnya. Kalau teman-teman ada yang mau di review itu masalah apapun itu, mau dari hewan peliharaan, dari cara merawat koi atau ikan hias, ataupun dari tembakau lagi yang lu mau minta review rasa apa, tinggal lu tulis di kolom komentar. Apapun itu yang pengen lu lihat dan pengen gua review, lu silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau memang ada waktu, gua akan mereviewnya. Jadi tetap pantengin dulu, pantengin aja di channel RK Channel. Jadi jangan lupa nyalakan loncengnya supaya lu nggak ketinggalan informasi yang penting-penting ya. Ah, tolong bilang di subscribe pak. Subscribe ya, yeah. Nih. Subscribe. Tonton nih di bawah nih. Iya. Yeah. Subscribe itu gratis, enggak yeah, bayar. Jadi lu tinggal pencet doang tombol merah, lu pencet loncengnya. Oke, okay? Itu aja guys. Reviewnya tembakau dari A10 yang repacking ada, yang mau balan ada, yang mau rasa-rasa yang merek-merek ini juga ada, semuanya macam-macam ada ya. Yeah. Ini kita enggak semuanya kita tampilin karena terlalu banyak banget. Jadi kita enggak usah tampilin, nanti saya kasih videonya supaya kalian bisa ngeliat juga ada apa aja. Oke okay guys, itu aja dari RK Channel, semoga lebih bermanfaat. Ingat tayangan ini hanya untuk khusus orang dewasa 18+, jadi dengan bijak lah kalian untuk rokoknya. Jangan lupa datang sini ya. Jangan lupa tuh ya, jangan lupa datang sini. See you, salam RK Channel.